Hai, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Sekarang aku mau ngajarin gimana cara mengganti makanan dari cacing kita, yaitu pencet pengaturan, kemudian klik makanan, terus kalian pilih suka yang mana, kita pilih yang tengah ya. Oke, terus kita mulai. Inilah makanan cacing saya. Cacing saya mau kasih pion-pion ya. Ngasih makan pion-pion. Bukan ngasih makan roti, daging ataupun apa sih ya? Yang satu itu, roti, daging, apel. Terus apa lagi ya? Ini aku ngasih makan cacingku pion-pion kuman. Ini tuh seperti kuman-kuman cantik, kuman-kuman yang mempunyai warna dan warni yang banyak, dari hijau, ungu, merah, kuning. Wah, warna yang mati. Makasih. Sorry, aku makan. Kok gak ada suaranya ya? Oke deh, sekarang udah ada suaranya. Santai, santai, santai. Tapi jangan mati dulu, jangan mati. Kayaknya dia terlalu di pinggir deh. Kita ketemu ya. Wah, ada yang mati, ada yang bunuh diri. Dia bunuh diri, dia bunuh diri. Pelit, gak mau bagi-bagi. Wah, ngapain pak bunuh diri? Makasih udah makan buat saya, terus saya makan kamu. Kita ke tengah, kita cari cacing-cacing. Bisa masuk 10 besar enggak ya? 10 besar maksudnya bisa masuk ke ranking nomor 3 aja gitu. Nomor 3 terbesar di dunia. Oh, di dunia, emang di dunia. Ketemu lagi sama cacing yang paling saya enggak suka. Serius loh, ini cacing yang paling aku enggak suka bentuknya. Mendingan cacingku, cacingku itu matanya satu, terus ada gigi Draculanya. Gigi Dracula. Wih, hampir. Oh, kayaknya ada yang mati deh. Wah, makan enak, makan banyak. Wah, masuk 10 besar. Lumayan nih. Hati-hati, hati-hati aja. Sebenarnya pernah sampai nomor 3 terbesar di dunia, cuma itu selalu berkurang gitu. Jadi kita tuh harus makan, makan, makan. Harus banyak makan biar nilainya enggak turun. Harus makan banyak. Maaf, untuk bertahan hidup dan menjadi lebih besar harus saling memangsa cacing. Harus memangsa cacing. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ini ada cacing warna pink. Wah, dia juga udah besar. Udah besar cacingnya. Bisa bertahan sampai berapa ya kita? Udah 6 yang ke ya apa? Nomor 6 terbesar. Ada cacing yang mati. Wah, cacing kotaknya juga panjang, jadi susah banget ini. Yang tadi udah 6 besar. Sekarang jadi ke 10 yang terbesar lagi. Itu kan kalau nggak makan pasti berkurang. Wah, penglihatan udah bagus kalau kayak gini.
jebakannya. Maaf. Cacing kotak. Di samping ada makanan. Ini dua. Kita makan yang si cacing kotak dulu. Makan, makan, makan. Ayo dimakan, ayo. Membunuh cacing warna ungu ini. Maaf cing. Wow, makan banyak. Cacing ungunya mau kemana? Maaf cing, ini juga yang di luar. Jangan dekat-dekat, jauh-jauh lah. Jauh-jauh sedikit. Coba bisa aku tulis di ekor. Menjauh, ular barbar baru belajar. Makan, 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 makan. Makan enak, kita makan enak. Makan enak. Makan banyak. Wah, ini juga udah besar ini. Ayo, ayo, ayo. Kita harus cari ini. Cari yang bisa, ya, yang bisa membuat perhatian kita menjadi besar ya. Wah, ada cacing mati. Bisa nggak ya menjadi nomor urut satu? Bisa nggak ya menjadi urut nomor satu? Wow, disini agak seram, banyak cacing. Wow, ada cacing segitiga. Wow, hampir. Cari aman, minggir dulu, minggir. Kita minggir. Ini cacingku udah lumayan besar ini. Gerak aja lambat, lambat banget geraknya. Cacing, cacing. Wah, ini yang aku cari. Makan enak, makan banyak. Ini cacing-cacing yang baru lahir itu loh, yang baru muncul, sangat-sangat berbahaya dibandingkan cacing-cacing yang udah besar. Mereka bisa muncul di mana-mana. Dia tahu kalau bakalan dibunuh. Dari tadi selalu dekat. Ayo cacingku, kamu bisa nomor satu. Aduh, ada makanan di samping. Menjadi 10 besar lagi. Ini kan padahal udah naik. Cuma bisa sampai 5 besar. Ada cacing warna putih. Ada cacing kecil yang nabrak saya. Makasih, udah mati untuk saya. Makasih, ini udah
Kita masuk ke nomor 4 yang paling besar sekarang. Kita coba membunuh cacing hijau ini. Bisa enggak ya?